itu lagi kita sedikit. Ini kawan-kawan kita intelijen lagi ini. Ada kemungkinan masuk lagi. Pindah ke Langsa segera mungkin, karena di Langsa lebih cocok depannya, bagus kan. Setelah saya komunikasi dengan wali kota, waktu dekat akan dijawab, 2 jam ini. Kalau bisa nanti sore kita pindahin ke Langsa terus. Langsung nanti sore? Ya, kalau bisa. Di sini kenapa Pak kalau di sini? Di sini kan nggak ada ini. Kalau di Langsa emang tempat penampungannya emang, di PD juga ada. Nah, apakah ini ada... Saran UNHCR. Apakah ini ada dugaan ditujukan oleh... Itu lagi kita sedikit. Ini kawan-kawan kita intelijen lagi ini. Ada kemungkinan masuk lagi 6-2-3 hari ini. Kita lagi cari gimana di apa dikurunkan. Belum. Jadi kan ini kita belum melakukan apa-apa karena sebentar lagi kita akan melakukan registrasi, pre-registrasi awal, baru kemudian kita bisa tahu seluruh ceritanya atau seperti apa kondisi awal. Ini penanganan selanjutnya bagaimana dari UNHCR sendiri? Sejauh ini kita akan terus masih berkoordinasi dengan pemerintah dulu seperti apa arahannya, karena posisi kita adalah membackup pemerintah dalam hal penanganan ini. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.